seharusnya libur, tapi kawan-kawan harus bekerja. Sudah seharusnya kita siap untuk melayani masyarakat Jember. Setuju atau tidak? Mantap. Karena Mbak Mahedi dan Gus Wirjo hadir di sini hanya satu, ingin melayani masyarakat Jember, ingin sebagai pelayan masyarakat Jember supaya masyarakat di kabupaten yang kita cintai ini menjadi bahagia semua. Setuju atau tidak ini? Kalau masyarakatnya bahagia, kira-kira seluruh yang bekerja di Pemkab harus bahagia atau tidak? Harus bahagia semua. Artinya seluruh masyarakat Jember wajib berbahagia. Teman-teman sekalian, saya pribadi dan Gus Wirjo mengucapkan terima kasih hari ini teman-teman kepala-kepala UPD dan teman-teman staf di lingkungan Kabupaten Jember sudah mau datang ke sini. Tidak ada gajinya ini, tidak ada lembur. Yang ada sekarang adalah kita mengabdi kepada negeri ini, kepada Kabupaten Jember ini, yang kemarin selama 5 tahun kemarin ibu bapak sekalian mungkin belum bisa mengeluarkan inspirasinya. Sekarang saya akan keluarkan semuanya, bebas untuk kita semua. Ayo kita semangat sama-sama, kita layani saudara kita secepat mungkin. Jangan lupa hari ini targetnya adalah bagaimana ASN dan non-ASN ini gajian. Jadi mohon bantuan teman-teman sekalian, ini adalah kerja kita semua untuk kita semua. Hari ini kami siapkan, saya berharap Bapak Ibu sekalian jangan pulang kalau sebelum ini selesai. Nanti makan minum kami siapkan. Bapak Ibu sekalian, saya akan membawa Jember ini bersama Bapak Ibu semua. Mari kita bawa Jember secepat mungkin dengan enjoy. Dengan enjoy, dengan kebersamaan. Dan saya harap sekali lagi pada teman-teman semua, besok jam 9 pagi di sini lagi untuk menginput SIPD. Dan harus selesai besok agar APBD hari Senin pagi kami sudah bahas APBD. Begitu APBD nanti dengan teman-teman dewan kami target nanti paling lama 2 minggu harus selesai pembahasan APBD. Dan tanggal 1 April kita sudah